Bukan apa-apa teman-teman, kita itu menyediakan alam di sana itu buat kalian. Karena kita tidak butuh liburan di pantai, di gunung, tidak perlu lagi. Tiap hari kita sudah di situ. Bahkan kita mengeluh saja itu di pantai. Pas senja, burung, apa camar menari-nari di telinga. Lihat angin, lihat laut, ombak. Sambil mengeluh, butuh piknik. Wey, ini sudah di pantai. Kita itu kalau liburan datang ke kota besar, cari yang tidak ada di sana. Datang ke Jakarta, yang pertama kita cari apa? Polusi. Ada metro mini lewat, asap kanal potnya hitam, kita di sudut sium. Udara seperti ini yang kita inginkan. Di Papua udaranya monoton. Segar terus. Tidak variatif. Kita cari pemandangan-pemandangan yang bagus. Yaitu apa? Macet. Bagi kalian macet membosankan. Bagi kita itu pemandangan. Kapan lagi lihat mobil berjejeran banyak begitu? Bahkan kalau waktu itu kita lihat macet, itu langsung telepon orang tua. Mama, akhirnya saya lihat macet. Orang tua balas, terima kasih ya Tuhan, anak saya lihat macet di usia ke-24. Mama dari dulu pengen sekali lihat macet, belum kesampaian. Kalian ke Papua cari kedamaian. Makanya itu kita kalau datang ke kota besar cari keributan.